Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel aku, di channel S. Made Jahra. Sekarang aku dan suamiku, kita berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kali ini kita ditemani pemandu wisata dengan Mas Iwan. Yuk ikuti jalan-jalan kita ya. Jadi sekarang kita mau masuk di Goa Baru dan Mas Iwan menceritakan sejarah asal-usul ditemukannya Goa Baru ini. Jadi dulu goa ini tertutup dan kemudian tanahnya dikeruk oleh pemilik lahan untuk dijadikan rumah bagi anaknya dengan cara meratakan tebing-tebing yang ada di sana. Namun secara tidak sengaja menemukan lorong yang panjang setelah dikeruk dan ternyata ditemukan goa yang diberi nama Goa Baru. Sekarang kita mau masuk ke dalam mulut goa. Nah, jadi bagian lorong di dalam goa ini sama sekali tidak dikeruk. Jadi memang terbentuk secara alami. Nah, seperti ini pemandangan di dalam Goa Baru. Terus di dalam goa ini kita bisa melihat stalaktit dan stalagmit. Kalau stalaktit itu mineral yang menggantung di langit goa. Sedangkan kalau stalagmit, bebatuan yang terbentuk hasil dari tetesan air di atas goa. Stalaktit yang ada di atas, ya, bisa dilihat di atas kita ini. Ya. Kemudian ini ada juga yang bentuknya seperti duri, yang bercabang seperti duri, ya. Ini tumbuh ke samping ini disebut batuan helaktit. Jadi batu helaktit ini hanya terdapat di area goa yang dulu awal mulanya tertutup, ya, atau di area goa yang hampa. Itu yang membentuk seperti ornamen ataupun miniatur candi Borobudur, ya, jenis batu ini. Nah, ini, ya. Ini jenis batu kuarsa stone namanya, kuarsa, ya, kuarsa stone namanya jenis batu kuarsa ini. Yang gimana ini secara tidak sengaja ini terbentuk menyerupai seperti ornamen candi Borobudur, ya, kalau diamati dengan seksama. Stalagmit, ya, untuk bagian ujungnya ini kalau di kasih garis, ya, ataupun kasih tali seperti itu, ini membentuk garis lurus, ya, antara bagian ujung yang bagian atas sama yang bawah ini stalagmitnya, ya. Dan ini akan diperkirakan nanti akan saling bertemu, ya, itu kurang lebih sekitar 30-an abad lagi. Nah, seperti inilah stalaktit dan stalagmit yang ada di dalam Goa Baru ini. Mahda sudah ambil foto. Setelah ini kita mau menyusuri dalamnya Goa Pindul yang bawahnya terdapat aliran sungai. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, terus ikutin video Mahda ya. Nah, sekarang kita sudah mau masuk ke dalam Goa Pindul. Nggak sabar mau lihat seperti apa sih dalamnya? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, ini merupakan sungai yang paling gelap dan juga paling dalam airnya. Dalamnya itu mencapai 12 meter.
12 meter di sini. Oke, sebelum kita masuk ke zona gelap, di sini kita bisa melihat terdapat beragam ornamen baju-baju yang membentuk seperti air terjun, ya, waterfalls tuh. Ini jenis batu yang diambil terbentuk dari kucuran air, ya. Nah, ini juga namanya batu waterfalls. Ini yang di dinding gua. Kemudian di sini juga ada batu kristal. Kemudian di zona gelap ini terdapat dua batu stalaktit terbesar di gua Bindu dan juga di Indonesia. Nah, ini salah satunya ini batu stalaktit ini, ya. Ini merupakan batu stalaktit terbesar kedua di gua Bindu. Ya. Ini masih umurnya sudah jutaan tahun, ya. Sini. Kemudian yang paling besar di Indonesia, ya, itu jenis batu sokoblu. Seperti halnya goa yang sudah kita datangi, di dalam goa Pindul ini juga terdapat stalaktit dan stalagmit. Dan di sana juga ada hewan kelelawar yang menggantung di atas goa. Untuk buat video. Seperti yang kalian lihat, ini pengalaman kita yang mengesankan menyusuri Goa Pindul sambil melewati aliran air sungai yang tenang. Tapi perjalanan dan petualangan kita masih belum selesai. Setelah ini kita mau rafting di Sungai Oyo dan pasti lebih seru lagi. 1,5 kilometer. Panjang menurutnya. Mang Ceri. Mas Iwan. Iya. Nah, ini kita selesai dari Goa Pindul, ya. Iya. Lanjut ke lokasi kedua, yaitu di perkebunan Oyo. Ini lebih ada arusnya sebenarnya, sedikit lagi. Yuk. Di depan kita ini adalah tanaman minyak kayu putih. Jadi kalau mau buat minyak kayu putih, pakai tanaman ini. Kita masih jalan kaki menuju Sungai Oyo. Nggak terlalu jauh kok sungainya. Jadi terus ikutin video kita, ya. Kita mau berenang di sungai. Take off aja sendalnya, Mang Ceri.
Karena kalau makin dalam kan makin tenang air. Harusnya. Airnya makin tenang. Ini jenis sungai purba ini. Ancient River. 1,5 kilometer so far. Jadi kita ini jalan 1,5 kilometer, Mas. Iya, itu cuma pendek ya. Termasuk paling pendek gitu. Memang di trek pendek. Biasanya kalau harusnya lebih jauh lagi bisa paling 4 sampai 8 kilometer. Tapi nggak terasa antara 1,5 kilometer dengan 350 meter dibandingkan yang dua pinggul tadi itu lebih cepatannya. Tapi baru ada itu jalan-jalan kecil. Apa cuma buat video aku? Iya. Katanya suka lompat-lompatan dari atas tebing mungkin. Kalau mau pengen mencoba di sini ada tempat lompatan ketinggian 4 meter ini dari batu ini. Yes, jump. Right? Jump in hike. Yeah. Mau mencoba? Mau coba kah? Iya, ada di situ itu. Jadi apa itu di? Di kedalaman itu berapa? 8 meter, 8 meter. Oh. Mau coba? Bisa. Ini ya. Oke. Oke, ya dari situ. Sudah loncat. Okay. Yuk. Okay, jump. Jump. 1, 2, 3. Oke. Okay. Woo. Oke, langsung ke sana enggak apa-apa itu. Ya, itu. Ada gua, tapi belum bisa masuk ya. Tuh bisa, tapi ini kering guanya ya. Mungkin mau berenang? Mau berenang kah? Dulu. Nyantai dulu ya. Relax dulu. Sudah lama Mas di sini? Ya, sudah lama. Saya asli orang sini. Orang sini? Ya. Oh, udah biasa. Biasa. Sudah kecil.
Tapi kalau banjir itu ngeri ya di sini. Oh, keren. Crossing. Iya, tinggalnya segitu. Oke, cukup ini dulu ya video jalan-jalan aku ke Gua Baru, Gua Pindul, dan rafting Sungai Oyo. Semoga video aku dapat bermanfaat untuk kalian yang kepengen datang ke Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, kasih like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe.